Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rifan Kurniawan. Di video saya sebelumnya, saya sempat share nih milestone Rifan Kurniawan mendapatkan lisensi penasihat investasi dari OJK. Nah, kalau kamu belum nonton, berikut ini cuplikan videonya ya. Milestone baru di bulan September. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Rifan Kurniawan sudah resmi mendapat lisensi penasihat investasi dari OJK. Yeay. Artinya, Rifan Kurniawan sudah resmi terdaftar dan diawasi OJK untuk menjalankan izin usaha yang berhubungan dengan penasihat investasi. Banyak teman-teman yang bertanya nih di DM, apa sih penasihat investasi itu? Buat apa sih ambil lisensi penasihat investasi dari OJK dan lain sebagainya? Nah, karena kayaknya banyak yang belum paham, nah, saya share lebih lanjut di sini ya, so stay tune terus. Oke, apa sih penasihat investasi itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya kutip langsung aja dari website OJK berikut ya. Nah, di sini kita bisa baca sama-sama ya definisi penasihat investasi. Pada Undang-Undang Pasar Modal, penasihat investasi dijelaskan sebagai pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Izin usaha sebagai penasihat investasi dapat berupa penasihat investasi orang perorangan maupun sebagai penasihat investasi berbentuk perusahaan, keduanya wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Nah, anyway, penasihat investasi dan manajer investasi itu sedikit berbeda ya, terdengar serupa tapi tak sama. Nah, sederhananya, manajer investasi adalah pihak yang bertugas mengelola dana investor untuk ditempatkan pada efek reksadana atau kontrak investasi kolektif dengan tujuan memperoleh return yang diinginkan. Sedangkan penasihat investasi adalah pihak yang memberikan advice atau nasihat atau panduan kepada investor tentang produk investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang diharapkan. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan penasihat investasi? Nah, di sini kita baca sama-sama lagi. Kegiatan penasihat investasi adalah memberikan nasihat mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Oleh karena itu, penasihat investasi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti keahlian dalam bidang analisis efek. Dan selengkapnya kalian bisa baca di sini ya. Nah, apa aja syarat menjadi seorang penasihat investasi? Salah satu syaratnya adalah memiliki izin perorangan sebagai wakil manajer investasi atau WMI dari OJK. Nah, jadi sebelum mendapatkan lisensi penasihat investasi, kita harus ambil lisensi WMI terlebih dahulu. WMI itu sendiri belum berarti apa-apa kalau belum mengambil lisensi penasihat investasi atau PI. Kalau perjalanan saya pribadi, perjalanannya juga cukup panjang. Sekitar bulan April 2023, saya mulai ambil sertifikasi WMI. Dan baru dapat itu di September atau Oktober 2023. Lanjut, di bulan Januari, Februari 2024, saya mulai mengurus perizinan penasihat investasi. Dan baru dapat lisensinya itu ya di Agustus, September 2024. Nah, jadi perjuangannya itu sekitar 1,5 tahun. Nah, kenapa sih perlu lisensi penasihat investasi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dan supaya lebih mudah mencernanya, saya pakai analogi ya. Lisensi penasihat investasi itu ibaratnya kayak kita punya SIM. Kalau kita mau nyetir di jalan raya, butuh lisensi yang namanya surat izin mengemudi atau SIM. Betul? Nah, boleh nggak kita nyetir tanpa SIM? Ya, boleh aja, asal nggak ketahuan. Kalau ketahuan polisi gimana? Ya, udah pasti akan dapat hukuman. Nah, sama halnya di pasar modal. Di sosial media sekarang ini kan banyak banget nih influencer saham yang kasih rekomendasi beli dan jual saham. Nah, yang kalian perlu tahu bahwa untuk sebuah badan atau individu boleh memberikan rekomendasi beli dan jual saham itu butuh lisensi atau izin resmi dari OJK, ya namanya penasihat investasi ini. Boleh nggak kalau kasih rekomendasi beli dan jual saham tanpa lisensi penasihat investasi? Ya boleh aja asal nggak ketahuan. Nah, kalau ketahuan gimana? Ya kasusnya kayak salah satu influencer yang beberapa waktu lalu bikin heboh gagal bayar, sehingga Satgas Pasti OJK yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga menghentikan kegiatan tersebut. Nah, kenapa mengambil lisensi penasihat investasi ini adalah wajib hukumnya? Karena sudah termuat dalam undang-undang. Di sini tertulis di dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal,
Yang dimaksud dengan penasihat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Hal ini juga tertuang di dalam POJK nomor 5 garis miring POJK 04 garis miring 2019 pasal 1 angka 2 ditetapkan bahwa penasihat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Nah, jadi artinya untuk menjalankan kegiatan untuk memberikan nasihat atau rekomendasi penjualan atau pembelian efek yang memperoleh imbalan jasa, wajib punya yang namanya lisensi penasihat investasi dari OJK. Kalau nggak punya lisensi gimana? Ya kalian yang bisa jawab sendiri lah ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan lisensi penasihat investasi menjamin pasti profit? Di dalam dunia investasi, satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi dengan adanya lisensi penasihat investasi yang nggak menjamin 100% rekomendasi jual dan beli efek yang dikeluarkan pasti cuan atau profit. Bahkan balik lagi nih, berdasarkan POJK nomor 5 garis miring POJK 04 garis miring 2019 pasal 2 huruf E mengenai perilaku yang dilarang untuk dilakukan penasihat investasi, tertulis bahwa penasihat investasi dilarang menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan dicapai apabila nasabah mengikuti nasihat yang diberikan. Ya, jadi nggak ada jaminan bahwa dengan memperoleh lisensi penasihat investasi, setiap rekomendasi beli dan jual akan menghasilkan keuntungan. Tapi nasabah akan jauh lebih terlindungi apabila mendapatkan rekomendasi beli dan jual saham dari penasihat investasi yang sudah terdaftar dan berizin dari otoritas jasa keuangan. Asarnya nih, penasihat investasi yang sudah terdaftar dan berizin dari otoritas jasa keuangan nggak bisa seenaknya mengeluarkan rekomendasi tanpa alasan rasional yang jelas. Tetapi kalau kalian mendapatkan rekomendasi beli dan jual saham dari pihak yang belum memiliki lisensi penasihat investasi dari OJK, maka rekomendasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan balik lagi ke pembahasan sebelumnya, pihak tersebut tidak memiliki izin resmi untuk mengeluarkan rekomendasi jual dan beli efek. Semoga dapat dipahami sampai sini ya. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengetahui apakah suatu pihak sudah terdaftar dan memiliki lisensi penasihat investasi OJK? Ya, caranya gampang banget lah ya. Tinggal googling aja penasihat investasi OJK. Ya, pasti muncul di first page Google. Atau klik langsung link berikut ini. Nah, kalian akan langsung diarahkan ke website OJK yang berisikan daftar penasihat investasi yang terdaftar dan memiliki lisensi dari OJK. Dan sampai dengan video ini dibuat, baru ada sekitar 45 orang dan badan yang memperoleh lisensi penasihat investasi dari OJK. Ya, karena seperti yang saya ceritakan di awal video, perjuangan mendapatkan lisensi ini tidak mudah. Rifan Kurniawan sendiri, seperti kalian bisa lihat di sini, sudah terdaftar resmi sebagai penasihat investasi OJK. So, itu tadi video sharing saya terkait apa itu penasihat investasi, kenapa perlu lisensi penasihat investasi, bagaimana mengetahui pihak yang merekomendasikan jual dan beli saham atau efek sudah memiliki lisensi atau belum, dan lain sebagainya. Nah, jadi hati-hati kalau misalkan kalian mendapatkan rekomendasi jual dan beli saham atau efek dari pihak yang belum memiliki lisensi penasihat investasi dari OJK. Meskipun tidak menjamin 100% pasti untung, karena balik lagi hal tersebut dilarang bagi seorang penasihat investasi, akan tetapi kalian akan jauh lebih aman dan nyaman mendapatkan rekomendasi saham atau efek dari pihak yang sudah memiliki lisensi penasihat investasi dari OJK. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga menambah knowledge kalian tentang penasihat investasi. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share video ini supaya manfaatnya lebih luas. Dan akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, dan penasihat investasi terdaftar di OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.